Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube lovers dimanapun Anda berada. Bukan karena kaya dan cantik, ini alasan Robby Purba milih Ayu Ting Ting ketimbang Sophia Latjuba. Dilansir dari tribuntimur.com, Melanie Ricardo kembali buat vlog menghebohkan jagat hiburan tanah air. Ini soal bintang tamunya. Presenter muda dan masih single, Robby Purba yang memiliki tubuh tinggi dan kini berusia 35 tahun. Namun, di usianya sekarang, Robby Purba masih sendiri dan tanpa pendamping hidup. Lalu yang buat heboh adalah Melanie memaksa Robby Purba untuk memilih antara Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba. Robby Purba memang diketahui dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, saat Ayu Ting Ting ulang tahun, Robby Purba datang spesial untuk memberikan ucapan selamat bersama rekan-rekan lainnya. Artis sekaligus presenter, Robby Purba sempat digosipkan dekat dengan dua wanita cantik. Kedua wanita ini adalah Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba. Terkait hal tersebut, Melanie Ricardo meminta Robby untuk memilih di antara dua wanita tersebut yang lebih cocok untuk menjadi pasangan hidupnya. Kalau lu harus memilih, kalau Tuhan memberikan Robby sebelum umur 38 itu istri, lu pengen yang modelnya kayak Ayu Ting Ting atau Sophia Latjuba? Tanya Melanie Ricardo dilansir dari tayangan di kanal YouTube Melanie Ricardo. Melanie Ricardo lantas membandingkan Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba. Kalau Sophia Latjuba itu kan lebih mature, kalau Ayu Ting Ting itu lebih emes-emes gitu, ucap Melanie Ricardo. Robby menuturkan bahwa dia akan memilih berdasarkan personality bukan usia. Ini sih bukan karena usia, tapi lebih kepada personality ya, ujar Robby Purba. Melanie Ricardo pun kembali bertanya apakah Robby Purba lebih memilih Ayu Ting Ting atau Sophia Latjuba jika melihat fisik. Physically deh, yang mana yang bakal lebih lu pilih? Tanya Melanie Ricardo. Dengan cepat, Robby menyebutkan nama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sih, jawab Robby Purba tegas. Mendengar jawaban Robby, Melanie terlihat kaget. Bahkan Melanie sempat menuding Robby memilih Ayu lantaran kekayaan yang dimiliki penyanyi dangdut tersebut. Yang bener lu, kenapa? Alah, karena Ayu Ting Ting 31 M rupiah, makanya kau ngomong gitu, ujar Melanie Ricardo. Robby terlihat tidak terima dengan perkataan Melanie Ricardo. Menurut Robby, ada beberapa alasan kenapa dirinya lebih memilih Ayu dibandingkan Sophia. Jadi kenapa? Kenapa secara fisik lu lebih milih Ayu Ting Ting? Timpal Melanie Ricardo. Pertama, jujur, aku itu nggak bisa ada di bawah kontrol powerful woman. Sophia Latjuba itu powerful di jalan yang baik. Dan gue sebagai laki-laki Batak, jadi ciut gak bisa. Daripada fight-fight, jadi lebih baik gue pilih Ayu Ting Ting, jawab Robby Purba. Menurut penilaian Robby, sosok Ayu lebih mudah untuk dikendalikan daripada Sophia. Bukannya karena Ayu gak punya pendirian, Ayu Ting Ting punya pendirian. Tapi secara fisik, masih bisa neng, dengerin lah ya, tambahnya. Masih bisa diatur-atur lah ya, asik. Masih bisa nurut-nurut ama lu, goda Melanie Ricardo. Kan kalau secara fisik masih sekecil Ayu, Ayu agak sedikit ngelawan, tinggal ketekin aja, ujar Robby Purba sambil bercanda. Bisa digendong-gendong, dilempar, janganlah tambahnya. Setelah itu, Melanie Ricardo pun mengucapkan doa untuk Robby Purba terkait asmara dan calon istrinya. Kita doain, mudah-mudahan apapun gosip di luaran sana, yang paling tahu diri kita adalah diri kita dan keluarga. Hopefully, semoga nggak sampai 38 tahun lu udah bisa menemukan istri yang lu harapin, doa Melanie Ricardo. Amin, tandas Robby Purba. Demikian saja ya guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.